Apaan juga baru 1 jam lu bilang lama, Ron? Hei, Yan. Sejam tuh lama kali. Kalau gua udah makan habis 3 piring tuh 1 jam. Kenapa aja? Lu otak lu makan mulu, burger. Suhu, ayo berangkat kuliah dulu ya. Dah. Alah-alah, nih mah panas. Perawatan hilang nanti nih. Aye. Ye. Masya Allah, ye. Ah, itu dia tuh. Ayo buru, malah nyender di sini nyantai-nyantai. Sebentar. Dari tadi kita yang nungguin lu. Lu kemana sih? Make up dulu lu. Lama banget mau ngelenong. Gue gak tau gue aja kapan mau make up. Gue gak kenal gue aja nih, lu liat timpa gue. Ada make up gak? Gak ada kan? Mabro Baron. AI make up, Jakarta turun salju. Mana pernah make up dandan-dandan begini stylenya nih. Terus ngapain nih lah? Kawel, udah ya. Lama-lamain gue aja. Andai gue bisa dapet cowok seganteng Elang. Elang emang ganteng sih, tapi sayang. Fix banget nih, kalian doang kasih hati sama gue. Gue ditinggal sendirian. Gue doang nih yang swag. Single, mules, anti galau. Aduh, bukannya gitu, Yi. Ya kan lo tahu sendiri gue udah lama gak pacaran. Jadi hati gue tuh hampa gimana gitu. Tahu gue. Gimana ya, Yi? Kita tuh udah lama gak pacaran. Single mulu, wales mulu. Galau terus, Yi. Wales sih wales. Gue suka nangis di rumah, galau. Tapi kita single, Wallace kan bareng-bareng. Masa gue ditinggal sendirian? Jadi gak enak hati gue. Sendiri? Iya. Tinggalin aja gue terus. Jangan gitu dong, Yi. Kan kita friend. Nah, tuh bener tuh kan? Kan? Kita mah friend. Friend. Dan juga kan kita... swag. Nih minum, lo pasti haus kan? Thanks, I think.
Mama minta pulsa. Maksud gue maaf. Oh, santai aja. Perasaan yang kena bola itu si Elang deh. Kenapa lo yang bengong sih? Hah? Enggak bengong. Ya udah kalau gitu gue mau ke kantin ya, lo mau ikut nggak? Enggak, lo aja. Ya udah, gue duluan ya guys. Oke, bro. Yuk. Guys, balikin. Iya, salah urat, Yi. Ya, ilah, masa diurut lagi. Ya Allah, matanya bersinar, berbinar-binar. Ron, mau tahu enggak tadi cowok tuh? Kenapa? Itu cowok tadi dancer, bro. Oh, dancer. Itu tadi? Yeah. Dancer? Ya. Yeah. Badannya gede, gagah. Tapi dancer. Iya, gitu deh. Sama aja sama lu, Yi. Lu perempuan harusnya feminim. Cantik, ini malah petinju. Ngupil, petakal, petikil. Nah, ini cowok ganteng, keker. Cowok itu dancer. Tapi kenapa dada gue, jantung gue berdebar-debar kayak gini sih? Kayak ada kelinci lompat-lompat gitu. Gak mau pesen yang lain gitu? Kenapa ada saus di bibir gue? Hah? Saus? Enggak ada, bersih kok bibir lo. Gak ada saus. Terus mau gue ada apaan? Kok lo ngeliatinnya gitu banget? Ah? Itu kepala lo masih sakit gak kena bola tadi? Oh. Masih sakit ya? Ya elah gitu doang. Enggak lah, gue gak apa-apa. Serius? Orang cuman gitu doang. Tadi itu temen lo. Siapa namanya? Ya, itu namanya Ai Mentari, teman gue waktu SMP. Habis ini, kita makan, makan. Itu teman lo yang tadi kan? Iya. Pokoknya lu harus berubah menjadi cewek. Gubah! Gitu. Iya gak ya? Itu dengerin, Yi. Yi, tumben amat lo berdua ngomongin gini ke gue. Bukannya gue udah dianggap cowok juga sama lo berdua. Bubur. Makanan lo otak lo. Bukan gitu maksudnya, Yi. Alah, pasti gara-gara lo berdua udah pada punya gebetan. Makanya lo ngomong gini kan ke gue. Oh ya, enggak gitu, Yi. Ya, dia mah baperan sih. Maksud lo apaan, cewek yang bener? Dasar mau. Lo cewek sama cowok sih? Tau. Udah. Ladies, udah ya. Set. Yuk, jalan pelan tapi. Maaf ya. Kipasin dulu ya. Biar adem. Pokoknya kita tuh harus buat si Ai kayak cewek pada umumnya gitu. Biar dia ngerasain indahnya pacaran. Punya pacar gitu. Ron, tolong Ron. Salah. Kenapa? Bukan pacar Ron, terus? Tapi kekasih. Tolong kata-katanya yang bener Ron. Aduh, iya ampun gue lupa. Iya kan kekasih sama pacar beda ya artinya ya. Lama-lama gue stres ngobrol sama lu. Sama! Emang udah jelasnya kekasih? Tapi gue setuju, Ron. Itu dong. Gue setuju.
si Ai itu emang harus ngerasain jatuh cinta. Jatuh cinta. Wah, wah, cantik. Mau kemana nih? Mau lewat-lewat aja, nggak begitu caranya. Nggak pengen nimbrung sama kita-kita dulu. Di sini ada yang jomblo loh. Iya, bro. Iya kan? Cantik. Kalau kamu berani macam-macam sama saya teriak, saya panggil orang ya. Mau teriak ya? Kemana? Mau teriak? Tolong, tolong! Bentar, tolong gue, tolong! Lawan aja, aku kesiangan. Lo nggak berani lawan gue. Jangan lawan temen gue. Siapa lu? Oh, nggak boleh begini. Jadi cewek jangan kasar-kasar. Harus main yang cantik. Wah, ada nih. Yang ini nih. Ini gue nangkep. Aduh. Sini lo. Aduh, mentari gue takut, mentari. Sama cewek begini aja lo. Mbak, ini produk terbaru loh Mbak, menghilangkan jerawat. Bagus banget loh, sudah beberapa pelanggan di sini loh Mbak. Duh, enggak. Bener Mbak, tawarin terus teman saya krim mukanya, biar teman saya mukanya itu kinclong, cantik. Jadi banyak cowok yang deketin dia Mbak. Nah kebetulan banget tuh dia tuh lagi jomblo. Bawel. Udah lu beli aja. Enggak. Mbak, dirinya dia tuh cewek tapi tampangnya kayak cowok loh. Udah tuh, dandanannya aja kayak gitu, gak ada feminim-femininnya kayak aku. Bagus loh ini Mbak, menghilangkan jerawat. Enggak Mbak, makasih beneran. Oke, udah yakin Mbak, bagus loh ini. Enggak. Sekarang kita bayar bagus ya. Bagus loh Mbak, produknya ini, kremnya. Berapa? Kasih. Bener, yakin Mbak. Bener. Yakin banget. Jadi selo Mbak. Sip. Banyak pelanggan loh yang disini loh Mbak. Bentar, gue udah kelar nih. Yuk. Udah. Udah dong. Udah tadi. Tunggu bentar ya, Mbak. Bentar, Mbak. Bentar. Bener-bener. Mbak membutuhkan ya untuk perawatan wajah Mbak di sini ya. Eh, kan saya bilang nggak butuh, Mbak. Yakin, Mbak. Ini, Mbak. Terima aja, Mbak. Ya, oke, Mbak? Iya. Makasih ya. Sih, gini. Mana dikasih kayak ginian? Nggak bakal kepake sama gue. Layang-layang. Wah, layang-layang. Gue bantuin. Sini. Sini, aku ambilin. Ya, kak, ambilin, Kak. Bantu, Kak. Udah, Kak. Ayo. Ini layang-layang lu nih. Makasih kak. Makasih kak. Iya gak apa-apa. Karma gue juga kali ya. Bye.
Permisi. Iya. Siang, Bu. Iya. Ini, Bu, ada surat buat Mentari, Bu. Oh, makasih ya. Ya, mari, Bu. Iya. Surat apa ya? Aduh, ini anak masih aja ikutan tinju. Ngomong-ngomong, kok lo bisa ada di sini? Sebenernya ngapain di sini? Gue bisa ngambil ATM. Lo? Rumah gue di situ. Rumah lo di situ? Iya. Oh, kita tetanggaan. Demi apa? Hah? Lo baru pindah ya? Iya, baru pindah sore kemarin sih. Gue juga masih belum sempat kenalan sama tetangga-tetangga di sini. Cuman nggak nyangka juga gue ternyata tetangga gue teman kampus gue. Ai, lo Ai kan? Mentari. Lo tahu. Tadi si Ranting cerita sama gue. Gue lang. Ron, mau tahu nggak tadi cowok tuh? Nabe. Itu cowok tadi dancer, bro. Badannya gede, gagah, tapi dancer. Iya, gitu deh. Sama aja sama lu, Yi. Lu perempuan harusnya feminim, cantik, ini mau petinju, ngupil, petakal, petikil. Halo, hei. Lu kenapa kok pakai ngolongo gitu? Baru pertama yang lihat orang ganteng di daerah sini. Emang susah sih kayak gue ini, kegantengan gue kadang-kadang bikin cewek-cewek jadi susah move on sama gue. Yes, lu ganteng bingit. Ini kenapa masih dipegang? Badan lo kan bagus nih ya. Gagah. Ini lo masuk ABRI aja. Gak apa-apa. Emang tadinya sebetulnya gue mau masuk ABRI sih. Oh iya? Cuman gue kabur. Kabur? Bentar ya. Halo? Jadi dong, ini gue mau berangkat. Iya. Sabar ya, cantik. Cantik? Ini cowok udah punya cewek. Bye-bye. Ayi. Ya? Gue pergi dulu ya, sampai ketemu. Bye. Surat ini aku sampein ke Mentari atau enggak ya? Kalau aku sampein, sampai kapan dia main tinju? Ma! Iya, Nak. Masih latihan tinju. Oh iya dong, Ma. Bentar lagi kan mau ada kejuaraan. Jadi Ai harus latihan keras. Mimpi Ai nih, Ma. Awas, Ma. Nanti kenal abis. Oh iya, Ma. Surat yang waktu itu Ai bilang, yang tentang panggilan kejuaraan itu, udah ada di rumah belum? Belum tuh kayaknya, Nak. Belum nih. Tahu nggak sih, Ma? Kata pelatih Ai. Ai masuk ke tim nasional boxing. Keren kan? Kamu bawa asam.
keringetnya banyak. Enggak lah, ini mah gak seberapa. Namanya juga lagi latihan. Peringatan. Sampai kapan sih kamu mau begini terus? Masa perempuan pengen jadi petinju? Padahal kan almarhum papa kamu pengennya kamu itu masuk sanggar tari. Iya, Ayu juga tahu, Ma. Kamu ingat kan? Mbak Adel, ini anak saya ikut gabung. Tari, Ai, mama itu pengennya kamu itu jadi perempuan beneran. Kamu bisa make up, bisa rapi, nggak selalu pakai celana jeans setiap hari. Terus kan kamu itu sekarang umurnya udah 22 tahun. Masa kamu nggak punya pacar juga sih, sayang? Iya, Ima. Udah, mama ke belakang dulu ya. Yan. Ini nih yang namanya Geaga Lalau. Gelau. Sok-sokan lo. Salah, Mas Baron. Yang benar itu dia lagi terlihat sedih, bukan galau. Oh. Salah mulu, bingung gua. Lu udah pernah kelolotan sarung tinju belum? Ntar ya, kapan-kapan ya gua lolotin. Lemot sama aja. Udah, gua kagetin aja. Salah aja. Kalian berdua ya senangnya bikin gue kaget terus. Lagian gak ada ngundang lo berdua sama gue kali. Ini nih temen nih. Yang atuh lemot, yang atuh lupa. Aduh, persis dia tuh. Mana gue lemot, pinter. Kan tadi masa lo lupa kan di kampus kita bilang. Kita berdua nanti mau ke rumah lu. Iya gue lupa. By the way tadi gue liat nyokap lu sedih banget. Pas bukain pintu kita berdua, kenapa sih? Doi biasa lah. Pengen gue punya pacar. Pacar? Iya, galau. Pacar. Mana ada gue galau. Gue anti galau. Oh iya. Swag. Yoi. Iya, lo kan swag. Single Wallace anti galau. Anti galau. Terus aja lo seharian begitu. Gak capek lo mulut lo, ledes. Misi, ingat, misi. I forget. Cakep-cakep nih. Coba lagi. Terus sih. Bentar. Nah, ini ada yang kurang ini, ya kan? Ini. Burger, bukan lu. Kasih si Ayu. Maksudnya gua mau kasih. Gua benerin dulu. Gila lu. Nih, bisa kan lu? Gila, jago dia. Kuning bener. Ih, cakep. Oke. Cakep.
Senyum dikit. Iya, bentar. Nih. Lu bisa gini enggak? Nih kan, nih. Gua contoh deh. Nih, lu begini, lu pegang. Terus tempelin pala lu gini. Ah, itu cakep banget gitu, ya. Benar. Itu cakep. Handal itu, petinju handal seperti itu, Wi. Ini tempelin. Cuk. Cakep-cakep. Iya. Iya. Dulu. Lu ngapa ngatain gua sih? Lu ditanya lu jawab. Sok-sokan siapa yang motoin lu, Yi? Iya. Gua lagi ngetes kamera gua baru di servis tadi. Iya benar. Sama si Koko. Kita cabut aja nih ya. Lu inget gak urusan-urusan ada? Oh iya, iya kan? Koko masih belum masuk. Oh, utang belum nih, Pak. Iya, udah. Udah. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Jangan lupa pakai deodoran, Yi. Iya, bawel. Tapi kayaknya ada yang gak beres nih. Gue jadi curiga. Buru ah. Halo? Curhat. Ye. Lo mau kemana malam-malam gini? Pasti lo habis ngedate ya. Bisa aja lo. Lo pasti belum mandi kan? Udah kok. Hah? Tadi pagi. Yaudah gue masuk ya. Iya. Elang, lo tau gak sih sebenarnya gimana perasaan gue sama lo? Gue tuh suka sama lo, sayang sama lo, Elang. Kalau bau asem, bau matahari, bau kami, bodo amat. Yang penting gue mau curhat sama lo kalau malam ini gue lagi happy. Gue tahu nih, kayaknya lo punya pacar baru ya. Gue sih belum jadian sama dia. Tapi mau ke arah jadian gitu. Gue minta doanya saja. Tapi kalau dipikir-pikir... Emang lo udah siap patah hati, sakit hati. Lo gak inget tuh mantan lo waktu itu sakitin lo, selingkuh. Ujung-ujungnya nangis ke gue juga kan lo. Gak inget apa? Ngapain sih ngomongin masa lalu, udah deh. Kita itu harus move on ya. Yang dulu biarin aja menjadi stok di gudang, oke? Nah, ya sekarang kita jalani saja, ya. Kita harus semangat, kita harus bangkit, Yi. Nah, Yi. Tapi kali ini beda banget, Yi. Cowok gue sama yang dulu itu beda 99%. Kan lo sendiri yang bilang, Ting-Ting, semua cowok tuh sama aja. Hobinya ketemu cewek. Ini beda banget.
Lu jangan samain dong sama cowok yang lain. Aduh, tau ah, gue gak ngerti deh tadi lu ngomongin apaan. Waktu itu lu ngomong ini, ngomong itu. Aduh. Bang, lu gak inget apa? Pas lu baru putus dari Andre, lu bilang semua cowok jahat. Aduh, Ip, please percaya dong sama gue sekarang. Jangan samain cowok gue deh sama yang dulu dong, please. Duh, males banget ya, amit amit deh. Nyebrang ya, tuh cowok pegang tangan gue nyebrang deh. Sakit banget. Eh, lu masih ingat gak film AADC ya? Yang adegannya Rangga dan Cinta yang mau nyebrang itu loh. Yang di film AADC lu masih ingat gak? Ya, gue inget sih, tapi gak usah ngagetin juga kali. Sorry. Nah, seperti itu I, perasaan gue, hati gue itu pesawat percis kayak film AADC. Jantung gue itu ya berdetak gak beraturan. Oh, itu artinya gue suka sama dia. Oh, kantor banget sih. Siapa sih sebelumnya malah dia? Apaan? Gua gak senyum-senyum gue. Gue tau nih. Lo pasti lagi senyumin cowok kan? Iya kan? Lagi senyum siapa? Enggak, siapa yang senyum-senyum. Terus tadi lo senyum-senyum gitu, gitu? Senyumin siapa dong? Soal liat kali. So tau. Dengar nih ya. Gue itu temen lo. Temen lama lo. Dan gue tuh tau persis soal lo. Eh, I, kalau lo tuh seneng, gue tuh juga seneng, I. Apalagi kalau lo lagi suka sama cowok, gue dukung, dukung banget. Enggak. Nah, apalagi kalau lo bisa melepaskan predikat lo sebagai apa sih tuh namanya yang lo sering bangga-banggakan, apa sih namanya? Swag. Apa? Swag. Single, Wallace, anti galau. Lo gak boleh lupa dong, gak tau teman baik gue. Swag, swag, bodo amat lah. Ini gua. Astaga. Lu untung gak gua pukul. Ya kan gua mau nyapa. Gua pagi-pagi udah jogging aja. Iyalah, biar sehat, coy. Bagus. Barengan yuk. Ayo. Gua minta nomor lu dong. Oh. Jadi lain kali kalau gua mau cari teman buat jogging biar bisa ngontek lo. Ya. Nih. Nih ya. Bentar ya. Gua beli minum dulu. Teman-teman. Minum dulu. Thank you.
pegang. Pulang yuk, pulang. 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 Gini aja. Masih mau olahraga lagi. Gila aja deh. Iya. Yeah. Mau ikut. Iya. Yeah. Lu kenapa? Enggak apa-apa. Minumnya dibawa dulu. Oh. Yeah. Ayo. Enggak. Ih, gue masih suka sama cowok maco kali daripada dancer gitu. Enggak. Mendingan gue cuek aja terus. Cakep tuh. Sini, Bray. Nih, Bray. Nih, lihat tuh. Sini. Cakep kan? Ketawa dia. Cakep, ya? Kau banget, Bray. Kau banget.
teman kita gak bakalan nyumbang. Eh, Pam! Ini lo! Ini lo pada nih, gue punya suatu oleh-oleh ini buat lo pada. Apaan? Ini nih, gue tahu nih cocok buat lo pada. Lo kan jomblo. Nih, lo lihat nih, ya. Udah itu lo sama itu. Eh, udah, lo gak usah jawab sekarang, lo pikir-pikir aja ya. Santai. Iya, satu tahun lah. Lama sama satu tahun, buset. Cari dua hari, ya. Oke, siap. Udah, oke. Abang lo tuh. Ketawa sih. Itu mungkin dia seneng tertarik. Saking tertariknya jadi seneng banget gitu. Ketawa. Oh, berarti misi kita sukses dong. Sukses. Tempel sini bro. Cari jodoh. Ya. Bau ya. Gak pantas banget jadi jodoh di sini. Iya kan? Tuh, 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 tuh. Sorry. Apa kata? Lu mau cari jodoh? Lewat aja udah bau. Iya, iya. Banget. Jorok. Ya. Jorok. Mau cari jodoh di kampus. Iya. Gak pantas cari jodoh di kampus. Iya. Cari kodok. Iya. Di sungai kali. Ya. Eh, maksud lu apaan? Eh, Mentari. Kalau lu mau cari jodoh di sini, tuh lu gak pantas. Kalau lu mau cari jodoh di sini, lu tuh ke salon dulu wangi-wangiin tuh badan lu. Ya kan biar pada suka tuh cowok-cowok di kampus ini. Iya kan? Iya, bener dong. Bener. Bener. Jadi lu mengganggu suasana kampus di sini, oke? Okay? Nah, betul. Tunggu. Shhh. Emosi. Kabur yuk. Iya. Wih. Ini pasti kerjaannya bareng sama Ian. Emang kenapa sih kalau gue jadi dancer? Hah? Salah? Emang kenapa kalau gue cowok jadi dancer? Mereka aja tuh yang cemen. Kira kalau perempuan doang yang bisa jadi dancer. Katanya mahasiswa, pikirannya masih sempit. Udahlah lah, lo gak usah ladain mereka. Gak usah dimasukin ke hati apa yang mereka omongin lah. Please. Lo mau kemana? Kita belum selesai latihannya loh. Gue mau sendiri dulu. Nanti kita lanjut lagi ya. Cakep nih. Ya. Makasih ya buat bantuan lo berdua nyariin gue pacar. Tapi sorry, gue gak butuh bantuan lo berdua. Waduh, eh. Dan makasih, gara-gara lo berdua, gue diketawain sama anak-anak sekampus. Waduh, lo kenapa sih gue datang-datang ceramah begini? Ada apa sih? Yi, santai Yi, santai kayak di pantai, asalkan jangan panik kayak di klinik Yi. Iya. Coba cerita, ada apa? Ada apa? Udah kayak gini lo masih bisa nanya ada apa? Sumpah ya gue gak ngerti bahasa sama lo berdua, gue benci bahasa sama kalian berdua. Nih, asal lo tau gue bisa punya pacar sama kalian berdua. Yi, apa sih? Kebalik Yi. Nah, gini. Serah. Canda. Oh, ini. Risik. Emang lo doang apa yang lagi kesel? Allah. Eh, lo Yi. Eh, kenapa nangis? Hah? Enggak. Eh, tangan lo kenapa? Hah? Hah? Dua-duanya lagi? Enggak. Sini, sini, sini. Kotor banget lagi, sini, sini. Eh, udah gak usah, gak usah. Udah sini gak apa-apa, setidaknya mendingan kan. Mana setuju juga. Kenapa sih? Sebenarnya tuh, gue lagi bete banget sama temen-temen gue, Lang. Masa dia nyariin jodoh gue segala? Eh, terlaluan sih main petak umpet segala. Pakai kabur segala. Ngambek segala sih ayah. Ini jadi beneran nih ngambeknya. Yi, ayi. Tahu. Yi. Aduh, capek gue, Yan.
nyari, aduh, ngubek-ngubek kampus nggak ketemu-temu. Tadi gue diketawain sama anak-anak sekampus. Tapi gue corok, lek, dan bau. Tapi, lo sendiri gitu nggak? Ya iya sih. Tuh kan? Lo aja ngetawain gue. Sorry. Ya lagian lu sih. Lu tuh cewek, harusnya lu lebih bisa pinter-pinter ngerawat diri. Masa cewek bau, tukang korek kuping. Cobalah lu berubah jadi cewek yang lebih baik. Ya, kan gue latihannya rajin. Pagi gue latihan, pergi nih. Pulang gue latihan lagi. Jadi ya normal lah kalau keringetan tuh bau. Latihan? Iya. Lu latihan apaan? Tinju. Lu latihan tinju? Lu petinju? Iya. Lu? Oh, pantesan waktu kita jogging lu mau nonjok gua. Hebat juga. Salut gua sama lu. Iya. Gua tinju dari kecil. Ya walaupun sebenarnya nyokap gue udah nyuruh gue berhenti sih. Sebenarnya Mentari ini manis juga sih. Cuman sayang aja dia gak sadar. Ngapain ngeliatin gue? Suka lu ya sama gue? Apaan sih? Kenapa tadi ngomongin apa? Oh, nyokap lo. Udah, gak usah dipikirin. Ya mungkin aja nyokap lo cuman kepengen lo jadi perempuan yang bener gitu doang. Ya, emang gue sekarang gak bener? Iya, bukan gitu maksud gue, cuman ya... Iya sih, sebenarnya gue udah janji sama nyokap gue. Abis pertandingan yang ini nih, gue bakal berhenti total untuk latihan tinju. Tapi yang satu ini gue gak bisa tinggalin, karena ini adalah mimpi gue banget. Ya udah kalau memang itu mimpi lo, ya lo kejar lah. Cuman kan bukan berarti lo petinju lo harus jorok. Ya kan lebih bagus kalau lo itu petinju cewek, tapi lo cakep, wangi. Jadi lo pasti bisa nge-hits. Hits. Jarang ku temui yang seperti ini. Kalian itu lagi punya misi nyariin pacar buat Ai. Ya gitu tante maksudnya, tapi Ainya malah ngambek sama kita berdua. Iya tante, jadi gini tante, kita tuh udah nyari-nyari si Ai di kampus, terus nggak ada, makanya kita kesini tante. Iya gitu tante. Ya udah, nanti tante coba bicara sama Ai ya. Ya udah tante, kalau begitu kita pamit dulu nih tante. Ingat tante, jangan lupa bilang sama Ai kalau kita minta maaf berdua, jangan lupa disampaikan ya tante ya permintaan maafnya ya. Ya udah tante pulang dulu tante. Iya makasih ya. Ron, kenapa lo? Makanan murun otak lo. Tante, jadi gimana ya? Udah boleh dibawa aja, dibawa pulang. Aduh si tante mah baru ngomong kesian dia, tante masa minta-minta tante katanya. Jadi itu bukan apa-apa tante. Alhamdulillah. Ini nih. Supaya masuk, enggak. Masuk, enggak. Masuk. Enggak, masuk, enggak, masuk. Sama aku juga enggak nyesel banget perawatan di sini loh. Oke, masuk. Mbak datang lagi. Iya. Oh, pasti Mbak mau perawatan. Bentar ya. Yuk, tapi kan aku... Udah, yuk. Udah, aku gak usah malu.
dong, gue datang masa enggak sih? Sini, Lang. Lang, kenalin nih teman-teman gue. Oh. Gue Lang. Hai. Ini dia cowok yang gue bilang gebet sama itu. Ganteng juga ya, Ting. Ting, gue ke toilet sebentar. Ntar ya, semua. Lang, jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama. Iya, iya. Ganteng ya cowok gue. Ganteng banget tuh. Cukup banget sih. Ya dong, gue gitu. Aduh, gimana nih? Si Ranti ngada-ada aja nih. Gimana caranya gue mau kabur dari sini nih? Oh, iya. Halo, siapa sih? Halo, Ci, ini gue. Mas. Om, Tante, maaf-maaf nih, tapi saya gak punya nomor Mas. Yeay, masa gak kenal sama suara gue sih? Ini gue. Lang. Allah. Kok lo bisa punya nomor gue ya? Lah, lo gimana sih? Kan lo sendiri yang ngasih ke gue waktu kita jogging. Oh iya ya, lupa gue. Ada apa ya, Lang? Ibu mau ngajakin lo jalan, bisa gak? Halo? Aduh. Gue diajak jalan lagi sama Lang. Aduh, aduh. Aduh, gue harus ngapain? Ada cowok pertama yang ngajak gue jalan. Gue harus ngapain? Wangi lah ya, baju gini. Keren kok, tapi gue harus... Ting-ting, gue harus... WA Ting-ting. Ting-ting, gue dari jalan sama cowok nih. Gue harus gimana? Itu lo tau. Nah, tunggu bentar ya. Ting-ting, gue diajak jalan nih sama cowok. Gue harus gimana? Keren lu, Yi. Yaudah lu datengin tuh cowok. Jodoh harus dijemput, Yi. Usaha dikit lah. Dijemput, nyawa kali dijemput. Terus gue harus gimana, Ting-ting? Ngapain gue nantinya? Biasanya aja lo hadapin tuh cowok. Yang penting jadi diri lo sendiri. Cowok lo mana, Ting? Iya, mana? Ah? Kok gak baik-baik sih? Ya kemana ya? Kok lama banget ya dia di toilet? Mungkin dia lagi sakit perut. Iya, mungkin dia lagi sakit perut, jadi lama dia di toilet. Atau iya, lagi terima sih. Telepon? Ting, kalau kita pulang duluan gimana? Boleh gak? Iya, pulang duluan. Ya ampun, guys, gue kan baru aja datang. Iya, kita ada janjian. Please, Ya udah, nggak apa-apa, kalian pulang duluan aja ya. Gue nunggu si Alan dulu, oke? Okay? Santai aja, nggak apa-apa kok. Oke, kita pulang duluan ya. Kita berkabar ya. Ntar kita ketemu lagi ya. Oke. Salam buat cowok yang ganteng. Oke, bye-bye. Dah, hati-hati ya. Bye. Si Elang kemana sih? Ninggalin gue lagi. Apanya gak nyambung lagi? Ah, ini mah gue pasti suka. Ini yang gue tunggu-tunggu nih.
serius rumahnya Lang? Seru nih, masa di rumahnya nggak ada sih? Coba rumah gue di sini, pasti gue bakal sering ngeliatin Elang. Itu rumahnya sebelah kan? Dasar cewek aneh si Mentari nih. Tapi gue kok nyaman ya jalan sama dia. Si Ai juga, kemana lagi tuh anak? Jam segini dia belum balik. Gue tahu nih, pasti dia lagi happy banget di luar. Bentar. Kamu siap pertandingan, Nusa? Pertandingan? Iya. Surat dan undangan sudah kami kirim ke rumah kamu. Kalau kamu akan mewakili Indonesia. Kapan, Coach? 3 hari yang lalu lah. Yaudah, sekarang kamu fokus latihan. Besok lusa kamu tenang. Udah ya latihannya. Lang. Udah. Sorry ya lo jadi ikut gue latihan. Santai aja, gak apa-apa. Tapi tadi gue denger kata coach lo dapet undangan pertandingan ya? Selamat ya. Gak tau sih, tadi sih pelatih gue bilangnya gitu. Cuman gue gak dapet undangan apa-apa tuh. Mungkin salah alamat doang kali. Mungkin gitu kali ya. Yaudah yuk, pulang. Ayo, lu gak ke locker dulu? Gak, tas gue kan di situ. Yaudah, ayo. Terima kasih sama lo, soalnya lo mau jalan sama gue. Iya. Yaudah, gue masuk ya. Ayo. Gue nyaman jalan sama lo. Maksudnya?
gue suka sama lo. Apa gue gak denger? Gue suka sama lo. Gue juga suka sama lo, El. Ya walaupun lo dancer, lo tetap cowok sih menurut gue. Ya iyalah gue cowok. Asli kali, gue tetap suka cewek. Gila aja lu. Cewek, tinju. Ya berarti gue sama profesi gue, lo sama profesi lo. Gak masalah lah ya. Setuju. Maksudnya? Ya. Pagernya masih ketutup. Iya. Mau dibukain? Iya. Ini. Iya. Ke arah sini. Ya. Ini rumah lo. Oh, rumah ya, gue di sebelah. Yes. Serat ya. Kenapa lagi? Makasih ya. Mimpi jadi nyata. Dengan tangan gue silang. God. Dream come true. Ting ting. Lu ngapain tidur di kasur gue? Lo kira guling gue. Kok tumben lo gak bau, Ih? Gue udah pakai deodoran kali. Percaya? Nih. Mau gak? Sorry. Kayak gitu deh. Lo kenapa? Galau ya? Sedih. Cowok yang gue suka itu kayaknya gak suka sama gue deh. Bukannya lo bilang lo sering jalan ya sama dia? Iya, gue sering banget jalan sama dia. Dia tuh baik banget, Di saat gue butuh, dia selalu ada. Tapi kayaknya gue yang kegeeran. Aduh, cowok kan masih banyak, Ting. Halo. Tapi gue cinta sama dia aja, Mi. Gue cinta, gue suka sama dia. Gimana dong? Baron, iya. Hah? Ai? Ai? Waduh. Lu ini bener nih Ai? Lu fresh banget, Ai. Ini Ai yang suek kan? Hah? Oh my God. Alhamdulillah. Gue udah mau cabut predikat suek gue. Hah? Terus? Yang bener lu, Ai. Jadi bukan kalian doang nih sekarang yang punya pacar. Gue juga punya dong. Nanti bentar lagi predikat suek hilang deh, emang udah hilang. Aduh, selamat ya. Ini kan kalung gue. Taruh. Ih, enak aja lu. Ini gue dikasih. Sama siapa? Dari orang. Oh. Orang? Ini kalung pemberiannya dari si Elang. Dikasih ke Baron. Elang? Iya. Iya,
mirip-mirip juga sih kayak punya lo ya. Apaan sih? Pagi-pagi udah kangen aja sama gue pakai manggil-manggil teriak-teriak gitu. Nah, Lang, ini kan lo yang kasih kan kalung ini? Itu kamu yang ngasih tadi. Iya, gue yang ngasih. Lagian itu kan kalung tengkorak, masa lo cewek pakai kalung tengkorak? Ih, tapi ini bagus banget, aku punya jamu keren. Sini, Pak. Ya udah, enggak, jangan. Ini nih, makanya gue udah punya gantinya buat lo. Terus diam. Nih. Gue pakein ya. Lope-lopenya ya. Sampai banget sih. Kan. Oh, buat gantiin kalung itu. Ini kita diusir nih. Kita diusir. Tapi matanya kayaknya kita pengertian dulu. Selamat ya. Dulu pas gua. Maaf. Aduh. Baron, Ian. Siapa? Ron, Ian, lo ada lihat si Elang nggak? Elang? Elang di sono, lo. Elang kan di sono. Apaan sih lo, Ron? Aduh, kalian nih yang bener dong. Di sana apa di situ? Di sono. Kan? Kalian tuh kok nggak kompak sih? Nggak boleh bohong, masyur dosa. Udah lo diem aja, kali ini gue yang ngomong. Ting, si Elang tuh ada di sono. Udah buruan deh, lu samperin. Tapi ingat, lu gak boleh gangguin mereka, oke? Lu kenapa sih, Ron? Kok jadi tukang bohong gitu sekarang? Gak boleh lah bohong-bohong. Ting, buruan. Udah jalan. Elmot! Kenapa sih, Ron? Ya Allah, Ron. Kita aja diusir tadi. Apalagi si Ting-Ting no ke sono. Aduh, perang dunia. Kenapa? Orang dunia. Aduh Ron, Masya Allah. Gue baru inget, lupa gue. Banyakin aja lupa. Ya ampun, Ron. Kalung itu sebagai tanda cinta gue ke lo. Lo cinta sama gue? Suka? Coba lihat dong, ini sengaja gue belinya bentuknya hati, terus bisa kebelah dua tuh. Yeah, jadi maksudnya ini satu, kok kebalik-balik sih? Nah gini nih, yang satunya kamu, yang satunya aku. Ayi, Elang. Ting-ting. Kok lo nangis? Ayi, jadi selama ini cowok yang ngajak lo jalan itu adalah Elang. Lo tau gak sih, cowok yang gue suka, gue cinta itu siapa? Elang. Gue tuh cinta sama lo, gue suka sama dia. Tapi lo tuh gak jujur sama gue. Iya, tinggu gak tau. Lo tuh jahat sama gue. Kenapa lo gak jujur sama gue? Tunggu. Gini, gue bisa jelasin. Gue gak butuh penjelasan lo, Elang. Dan lo bukan sahabat gue lagi. Ting, loh, tapi kan Ting. Gue... Yi, udah. Urusan Ranting biar gue aja ngurusin ya. Lo urusin aja.
Mama. Mama gak maksud kayak gitu, nak. Mama cuma gak pengen kalau kamu itu nanti keasikan main tinju, sayang. Kamu itu kan anak perempuan Mama satu-satu. Ma, tapi kan Mama tahu ini mimpi Ai, Ma. Mama ngerti, sayang. Mama tahu. Tapi Mama itu pengen kamu itu jadi perempuan, nak. Mama gak mau kalau muka kamu itu nanti babak belur gara-gara kamu main tinju. Mama mau kamu itu bisa make up, bisa dandan. Terus kamu tuh punya pacar kayak anak-anak perempuan lainnya gitu, sayang. Tuh kan, Mama pasti gak tahu kan Ais sekarang perawatan. Ais juga mau berubah kali, Ma. Sayang, Mama tahu kok. Mama itu cuman gak mau kalau kamu itu kenapa-napa. Kan almarhum papa kamu itu sudah mengamanatkan sama Mama supaya menjaga kamu. Jadi itu kan tanggung jawabnya Mama. Terus kan kamu itu anak Mama. Jadi Mama itu sayang banget sama kamu, nak. Pokoknya Ais janji, Mak. Ais janji ini bakal yang terakhir kali Ais ikut tinju, Mak. Benar-benar yang terakhir. Dan Ais janji, Ais gak bakal kenapa-napa. Apalagi sampai babak belur gitu, Mak. Ais janji gak bakal kenapa-napa pokoknya, Mak. Benar. Kamu janji ini yang terakhir? Janji, Ma. Ya sudah. Bentar, lo jahat. Jahat. Gue gak nyangka lo jahat banget sama gue. Bentar, kesalahan gue apa? Hei. Hai. Gimana, lo udah siap planning tinjunya? Udah. Lo gimana? Siap. Oke. Okay. BTW, sorry ya gue gak bisa datang ke pentas seni lo. Gak apa-apa. Sorry. Tapi... Nanti gue kalau udah selesai pentasnya, gue datang ke tempat lo deh. Gue pengen ngeliat lo. Thank you, lo.
pertandingan tinju wanita Indonesia dan Cina. Di sudut kiri, petinju wanita Indonesia, Mentari. Dan di sudut merah, Cina, Xiao Ling Ling. Kalah hantu itu mah pasti kalah. Pasti bisa. Baik, fighter sudut biru, silakan maju. Fighter sudut merah. Peraturannya tidak boleh memukul belakang kepala. Ready? Aji dipukulin begitu? Ji, fokus satu Ji, fokus. Mata sama mata, yeah. Kuping sama kuping, hidung sama hidung, mulut sama mulut. Pukul Ji. Kapan mukulin lu main lihat-lihatan jadinya? Pukul Ji. Fokus Ji, aduh ya. Bisa. Ini bisa Ji. Bisa. Itu mah gampang. Ya Allah, tiup aja emang kalah itu. Cinta sama lo, Yi. Gue sayang sama lo. Kita harus bisa ngelewatin ini semua. Gue mau komentari. Gue ikut ya, gue mau dokumentari juga. Please. Gue duluan ya. Yeah! Hey, no, nah, jangan kamu...
Satu! Yi, dua! Yi, bangun Yi! Ini gua Lang. Gue datang buat lo. Ayi, gue datang dan gue jadi sahabat lo selamanya. Yi, bangun Yi! Ayo bangun Yi! Yi. Lima! Yi! Yi, bangun Yi! Ayi, bangun Yi! Yi, lo harus menang Yi! Lo juara di hati gue. Mentari, lo harus bersinar. Ini mimpi lo dan ini adalah ring tinju terakhir lo. Bisa, Yi! Ready? Stop. Silakan kembali ke sudut masing-masing. Muntahin, Yi. Muntahin. Yi, lu gak apa-apa, Yi. Jatuh lu tadi. Hidung lu oke? Okay. Bibir oke? Okay. Alis mata oke? Okay. Bulu mata? Ah, cakep. Tadi. Wow, udah berisik. Udah cepet. Ikut. Aja. Kemana gue mau cabut nih? Udah, gampang cabut mah ini dulu nih. Ini penting ya, nih. Mau kemana, mau naik mobil? Gak usah, jalan aja. Ayi! Ayi! Iya apaan? Mau kemana nih? Nah, lo berhenti. Apain ke rumah Mentari? Stopnya sini. Hah? Apa sih? Lu lama banget. Jalannya harus. Apaan sih? Oke, guys, Mentari, Elang, ini kita mau ngasih kado buat lo berdua. Hah? Tadaaa! Oh, makasih banget. Makasih. Thanks ya guys, hadiahnya. Dagi lagi ya. Salah, Baron. Yang benar itu melindungi. Sama aja, Lemot. Udah jangan dengerin deh. Elang, kalau lo buat sahabat gue ini nangis, awas lo ya. Lo harus berhadapan sama gue, Baron, dan Ian. Ih, gak bakal. Gila. Udah, tenang aja. Gue bakalan jagain sahabat lo ini. Dan gue bakal pastiin dia gak suka korek-korek kuping lagi. Dan satu lagi, supaya dia enggak... Bau kepet! Bukan sih! Bukan. Dan enggak ya? Oh, udah harum ya? Kok dicium sih? Guys, bentar ya, gue mau ngomong. Di, lo kan pernah cerita sama kita. Katanya kalau lo mau punya pacar, lo juga mau dihadiahin sepeda hias, ya kan?
Toh. Dikabulin, ya kan? Iya, makasih ya. Ya udah gue lihat dulu boleh enggak? Oh, yes, siap. Silakan, silakan. Ada-ada aja anak-anak. Oh, lucu banget. Thank you ya. Makasih. Sama-sama. Yi. Ya. Gue cinta sama lo.